Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Ya, hari ini saya ajak teman-teman dari Tangger Channel untuk melihat dari dekat di mana saya berada di Dermaga Jalhi. Dermaga Jalhi ini adalah dari jaringan salah satu kegiatan yang di berdomisili ya di daerah Tangerang. Tepatnya di samping atau juga di pinggir Sungai Cisadane daerah Babakan. Ini adalah tempat dermaganya perahu-perahu yang akan dibuat untuk wisata Cisadane. Nah, ternyata di sini ada sesuatu yang menarik. Mungkin di Tangger Ilmu ini sangat luar biasa. Saya tertarik sekali dengan sekarang ada sebuah kapal untuk dipakai destinasi wisata di Sungai Cisadane yang terbuat dari drum bekas. Ini adalah ada beberapa bagian drum. Di sini ada Bang Tony, yang ada juga Amrin. Nah, di ujung sana nih masih juga diawasi oleh Kang Riki. Kang Riki ini adalah yang bertanggung jawab terhadap kelancaran jadi atau tidaknya perahu dari barang-barang bekas. Nah, barang-barang bekas ini jangan sampai terbengkalai di mana saja sehingga akan merusak pemandangan. Tapi di tangan Kang Riki ini barang-barang bekas yang mulai dari drum bekas, ya. Ini juga drum bekas. Ini dibuat sebuah perahu. Ya, sekarang saya langsung ketemu dengan Kang Riki nih. Kang Riki adalah kan seorang sebagai koordinator atau juga ketua yang punya yayasan lingkungan hidup, yaitu Jalhi ya. Jalhi. Ya. Yayasan Jaringan. Apa itu kan? Jaringan Aktivis Pencinta Lingkungan Hidup Indonesia. Pencinta lingkungan hidup ini sangat jelas sekali karena beliau ini adalah sebagai koordinator Jalhi dan ternyata di tangan Kang Riki ini di Tangerang ya, di Tangerang tepatnya nih di daerah Babakan ini dibuat semacam perahu yang rencananya ini akan dijadikan tempat perahu wisata. Yaitu tapi semua keistimewaannya di sini adalah dari barang bekas, yaitu dari drum. Ini dari drum ada sekat-sekatnya yang sekarang sedang dibuat. Kang Riki, ini bisa dijelaskan. Ya. Ini kekuatannya seperti apa dan maksud dan tujuannya kok hanya menggunakan ini, tidak menggunakan barang-barang lain yang lebih kuat lagi? Baik, terima kasih Kang Bayu. Yang pasti pertama apapun kita membuat sesuatu itu dengan biaya yang murah. Ya. Kedua, mempunyai kekuatan yang cukup. Ya. Dan ketiga, memperhitungkan keselamatan ketika digunakan benda itu. Iya, iya, iya. Ini nanti namanya mini katamaran. Ya. Mini katamaran. Mini katamaran. Katamaran itu apa nih? Katamaran itu adalah sebuah istilah perahu yang dibedirikan oleh dua buah tabung. Iya, iya. Yang sudah banyak beredar di beberapa negara, yang tujuannya mengurangi hambatan air di pada bagian tengah. Bagian tengah. Bagian itu tengah. Yang namanya katamaran. Katamaran. Ya. Oke, teman-teman, ternyata istilah katamaran ini adalah sebuah perahu yang dibuat dengan menggunakan dua buah tabung, sisi kiri kanan, dan di tengahnya ini supaya untuk melewati air. Melewati air dan untuk menghindari hambatan-hambatan yang akan terjadi pada saat perahu sedang meluncur atau juga melaju di atas melaju di atas air sungai. Ya. Nah, ini juga pakai ini bekas. Jadi, ya. Jadi ada beberapa material, bahkan 80% material ini dari bahan bekas. Ya. Bahan bekas itu seperti drum. Ya. Lalu drum yang kita belah sehingga bisa kita pakai buat deck. Iya, dan perlu juga perhitungan keterampilan
untuk menyatukan drum-drum itu yeah. agar menjadi satu kesatuan dan menjadi kekuatan. Nah, ini yeah. kan Kang Riki ada beberapa drum, ada yeah. ada beberapa ruas drum ya. Yeah. Apakah ruasnya ini di dalamnya diloskan yeah. atau memang ada sekat-sekat? Pembuatan kapal apapun yang posisinya di atas air mm-hmm. memerlukan sekat udara terpisah. Mm-hmm. Tujuannya adalah keselamatan, tujuannya adalah mengurangi apabila terjadi hal-hal resiko di air, sehingga mereka masih bisa tetap berada di atas air. Oke, luar biasa teman-teman semua. Kita dapat lagi satu ilmu yang kita ketahui, ternyata pembuatan ini tidak semata-mata ini menjadi satu bagian yeah. yang luas, tapi ternyata yeah. ada bagian-bagian. Jadi kalau satu ini mengalami kebocoran, yeah. yang ini bisa masih bisa untuk menyelamatkan. Masih berfungsi mengangkat ya. Siapa yang berada di atas perahu yeah, itu ya? Masih, jadi masih standar berdiri ya, operasional tidak tenggelam, SOP-nya di yeah. apa, didahulukan. Keselamatan kita kedepankan. Yeah, keselamatan ya. Oke, Kang Riki, dilanjut yang, ini. Dan yang kedua, jenis-jenis. Perahu seperti ini ya, kalau di Indonesia orang bilang perahu, kalau di luar negeri orang bilang boat ya. Yeah, yeah. Makanya nanti ada apa namanya istilah ada air boat juga. Okay, yeah, yeah. Kita katakan ini adalah katamaran ini atau kapal yang nanti berbentuk seperti yang seperti sudah jadi di sana. Yeah, yeah. Ya nanti ya, kita lihat nanti ya. Kita akan perahu lihat, sudah jadi akan kan? Lebih kecil. Ini lebih amannya apa itu? Mm-hmm. Mau banjir, dia naik. Iya. Mau kering, dia turun. Iya, iya, iya. Sehingga istilahnya nggak ada istilah tenggelam. Lain halnya dengan speedboat dan perahu yang lain. Dia kalau hujan, ya nampung air. Iya, iya, iya. Kalau ini enggak. Enggak, ya. Dia air naik, dia ikut. Oke. Okay. Nah, ini rencana ke depan, Kang Riki. Insya kalau perahu ini sudah jadi, ini kan nanti turun. Iya. Ini kira-kira ini muat berapa orang nanti pada saat sekali jalan untuk baik. Menyusuri Sungai Cisadane? Rencana kapasitas penumpangnya yang duduk 15 orang. 15 orang. Kedua, ada selalu operator dan ABK. Iya, iya. ABK sebagai mempersiapkan ketika dia mau merapat ke darat, melemparkan tali ya. Iya, iya, iya. Komunikasi di depan apakah ada perahu yang lewat dan saling komunikasi dengan para penumpang kalau mereka mau bertanya. Juga yang penting adalah menjaga keselamatan para penumpang saat ada di atas air. Baik, dan baik. Tidak lupa semuanya juga ada pelampung atau life jacket masing-masing. Nah, ini luar biasa teman-teman semua. Satu lagi kita dapat pembelajaran hari ini di tepian Sungai Cisadane, tepatnya di daerah Babakan, Kecamatan Tangerang. Ya, Kota Tangerang ya, yang dalam hal ini masih ada teman-teman kita yang luar biasa kreativitasnya tinggi sekali dan membuat sebuah perahu dari drum bekas. Ini ada berapa puluh drum bekasnya, mungkin lebih dari 20 drum bekas yang dipergunakan di sini. Nah, di sini adalah membuat drum bekas ini yang awalnya menjadi limbah. Ya, nah limbah inilah yang dimanfaatkan oleh Kang Riki untuk menjadi sebuah perahu, ya, perahu katamaran yang nanti akan dimanfaatkan di Sungai Cisadane ini untuk meramaikan nuansa wisata di Sungai Cisadane. Ya baik, sekarang ini kita lihat ini ada beberapa sahabat kita dari JALHI, dari Jaringan Lingkungan Hidup di Kota Tangerang. Ini sedang dibuat, sedang diperbaiki. Nah, inilah batas-batas drum yang di dalamnya sudah ada sekat-sekat. Jadi kalau ini mengalami kebocoran, yang ini masih bisa menyelamatkan air, dan ya. masih bisa mengapung di atas air. Ini ada yang bentuknya seperti pisang nih, banana. Ya. Tujuannya apa nih? Jadi ini kita desain sebagai bukan pemecah air. Ya. Kalau pemecah air, nanti di sungai airnya akan menimbulkan gelombang besar. Ya, ya. Ini namanya pendatar air. Pendatar? Ya. Beda pemecah sama pendatar. Beda ya. Kalau pemecah, air itu akan dipecahkan sehingga kita akan nampak gelombang-gelombang kiri kanan yang akan merusak erosi pinggiran. Iya, iya, iya. Kalau ini dia agak di atas. Jadi datar terus. Dia agak datar sehingga pecahan airnya sangat tipis. Oke. Okay. Nah, dia. Teman-teman, itu tujuannya agar lingkungan tidak rusak. Iya. Ya. Jadi ternyata pemecah ombak yang sering kita lihat
yang tadi diperagakan oleh Kang Riki, ya. Kalau pemecah ombak seperti ini, ya. Ini akan ada gelombang ke pinggir ke pinggiran sungai yang akhirnya akan merusak tatanan pinggir sungai tersebut. Ya. Tapi dengan teknik seperti ini, dia akan mendatar saja dan ini tidak akan merusak. Tidak, nah inilah kelebihan dari yang kita desain bersama. Di desain dari sini dan di kejauhan itu sudah ada kapal yang sudah jadi, ya, dan sudah sering mengarung atau menyusuri Sungai Cisadane. Nanti kita bisa lihat dari dekat dengan menggunakan mesin apa, Kang Riki? Ini mesin yang sangat simple, ya, dalam konstruksinya, murah dalam spare partnya, ya, mudah dan perawatannya, sehingga kita tidak memerlukan spesialis tenaga khusus untuk memperbaiki. Yeah. Kita tidak memerlukan sebuah inden spare part yang diperlukan. Istilahnya spare part ini mah di toko spare part mana ada yang jual. Yeah, mudah ya, mudah dan murah. Dan juga harus bisa diperbaiki oleh semua mekanik umum. Nggak perlu keahlian khusus. Iya, gitu. Luar biasa. Oke. Itu jadi kita mendesain sesuatu itu harus memikirkan ke depannya, jangan nyusahin orang. Yeah. Nih kita kasih kapal nih, wah mesin canggih, begitu rusak pada diem aja. Kepatnya gimana? Mahal. Kepatnya gimana? Harus inden. Kepatnya gimana? Kita nggak bisa nanganin karena kita nggak biasa. Itu yang kita hindari ya. Itu yang kita orang Indonesia, kita harus bisa kemampu kita mendesain segala sesuatu harus kita sendiri, tapi orang bisa membuktikan desain kita pun mampu menyaingi di luar negeri. Gitu, memang teman-teman kita banyak ya yang punya keterampilan. Satu detik bisa, satu detik bermanfaat. Ya. Satu detik kita bisa menjalin sebuah kebersamaan di dalam lingkungan jaringan lingkungan hidup ya di Jalhi. Ya. Ya. Dan ini adalah masuknya ke dalam dermaga Jalhi ya. Nah, di sana nanti bisa dilihat perahu yang sudah jadi ya, sudah beberapa bulan ini terus berlayar beraktivitas ya membawa tamu-tamu untuk menikmati keindahan Sungai Cisadane sampai ke daerah yang memang sudah ditentukan. Demikian teman-teman semua, dan ini adalah sebuah pembelajaran lagi ya, Tangger Channel lewat Tangger ilmunya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Mudah-mudahan ada masukan dari Kang Riki tadi, sangat luar biasa, dimanapun bisa kita membuat perahu yang sederhana, kita menggunakan limbah dari drum bekas.